Masyarakat Kota Tebing Tinggi atau netizen merespon perihal pembangunan pagar tanah lapang Kota Tebing Tinggi. Respon ini sangat beragam dalam grup di Facebook Black Market Tebing Tinggi. Cuitan itu diunggah oleh @pemasokmuda dengan judul Seni Oh Seni Warganet Tebing Tinggi apa komentarmu? Dengan menampilkan dua gambar yang berbeda tembok di mana tembok yang lama dengan motif bercorak dan minimalis, namun tembok yang baru ini terlihat polos hingga menutup pekarangan lapangan tersebut. Ada pula yang berkata tempat ternak bebek, ada yang berkata sebaiknya lebih ditinggikan lagi pagarnya agar menjadi tempat mesum supaya tidak terlihat oleh orang sekitar. Ada pula yang berkomentar sangat sayang tembok masih bagus dibongkar dan diganti, tetapi jalan di gang-gang kecil tidak diperhatikan. Namun, hanya satu yang memberikan komentar positif seperti, "Maaf bro, itu belum siap. Kita tunggu saja hasilnya dari para pekerja itu." Postingan itu dibuat pada tanggal 29 September 2023. Hingga saat ini, sudah ratusan komentar membanjiri beranda akun tersebut. Demikian Jenis TV Tebing Tinggi melaporkan.